lihat dong ini ya maskernya ya. Ya maskernya harus yang benar pasang ya. Kenapa? Karena kita itu masih dilanjutkan pemerintah mengetahui apa protokol kesehatan. Ya, tentu tadi kita sudah main cuci tangan ya, kemudian suhu tubuhnya sudah diperiksa. Nah, suhu tubuh empat tadi sudah bapak lihat. Ada semua ya, ada 36 ya, ada 37 ya, kurang tidak ada, masih ada yang di bawah itu ya, 33, 35 ya. Nah, nanti kita sehat semua ya. Tadi bapak lihat ya, ada yang cepat bertanya tadi ya, apa tadi? Apa tadi ini ya? Si Sela ya tadi bapak Sela ya, ya bapak lihat. Nah, karena dia lebih cepat datangnya, ya, bapak minta untuk sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, biasanya apa? Kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ya, silakan maju ke depan ya, sincera ya. Jadi doanya untuk kita ya, sebelum kita mulai pelajaran ya. Ya. Thank you.
kita nanti ber apa nah ini ya namanya apa nih jam apa catur ya papan catur ya nah ini papan catur nah papan catur ini contohnya mempunyai bidang datar persegi ya nah di sini ukurannya kalau kita lihat ini persatuan ya supaya mudah kita ya menghitung ukuran tersebut ya bisa dilihat ya ini ya mungkin ada yang ini kalau kita ini tadi terbakar ya kalau pakai genset ya, jadi tidak bisa kita operasikan di layar ini ya terbakar ya, tidak mengurangi cuma kita untuk belajar ya nah ini bidang datarnya ya nah ini bidang datarnya ini kalau kita lihat di sini pada bidang datar ini ya ini ada mempunyai beberapa petak satuan ya nah ini satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya ini 8 satuan ke atas ya nah kalau kita yang ke samping ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 satuan ya nah ini namanya persegi ya nah luas mencoba ya mencoba mengukur ya kalau penggaris kita bisa ukur misalnya buku ya berapa ini luas buku ini ya atau seperti ini ya kalau segi empat ya gimana ada kotak ya nah seperti kotak ya ini ya nah seperti kotak yang ini ya yang ini tadi ya nah, ini dari kotak itu tadi ya nah ini ukurannya sama ya nah kalau di sini ya kotak catur yang sini 8 cetak di sini juga ada 8 ya dapat petak apa petak satuan ya kelompok dua sana kelompok tiga ya ayo perhatikan dulu ya sana ya nah, itu kelompok tiga ya nah ini kelompok satu kelompok dua dan sana kelompok tiga ya nah, ini kelompok satu ini kelompok dua ini kelompok tiga terus kenapa namanya ya nama kelompoknya ya kelompok tiga ya ketua kelompoknya siapa ya nah anggotanya kedua ya sama ini juga ya lihat dulu ya terlebih dulu kita lihat dulu ini ya lihat dulu nah ini tadi ya nah luas bangun datar ya luas bangun datar perhatikan dulu di sana nanti dulu mengerjakannya ya perhatikan dulu jangan dulu mengerjakannya ya jangan dulu mengerjakannya ya perhatikan dulu kita tetap ini yang fokus kaku lihat nah kalau kita lihat sini ya ini tadi ya ini ada baris ya berbaris ini ada baris ke satu baris kedua ketiga keempat kelima enam tujuh dan 8 ya. Ya ini yang ada petaknya tadi ya itu namanya satuan tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini lagi ya. Nah, apa itu luas bangun datar ya? Nah, luas bangun datar itu adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun namanya ya. L sama dengan S dikali S ya. Nah, L itu sama dengan misalnya 10 ya atau 3 ya. Misalnya L ya sisinya 3 ya. Berarti 3 dikali 3 ya luasnya berapa 3 kali 3 berapa 3 kali 3 9 ya nah itu mudah ya kita mencari luas bangun datar persegi ya nah ini seperti contoh di sini ya nah misalkan ada satu buah contoh ya nah ini persegi tersebut adalah 100 cm persegi. Nah, bagaimana teman-teman?
mempunyai memakai satuan hitung ya, jangan lupa untuk menggunakan apa misalnya dia sentimeter harus dimuatkan satuan hitungnya sentimeter ya, kalau dia meter ya dimuatkan satuan hitungnya lambangnya apa meter ya, ya lambang ya. Nah kalau tidak ada lambang satuan hitung ya itu salah tadi katanya ya. Nah itu di LKPD ya. Dia LKPD itu sudah ada tugas untuk kalian mengerjakannya berkelompok ya. Nah ini bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Itu ada satu, dua, ada dua ya. Nah jawabannya ditulis di lembar jawaban ini ya. Nah itu ada jika diketahui keliling sebuah persegi 100 cm. Berapakah luas perseginya ya? Yang nomor dua ya. Nah untuk yang nomor satu itu ada A, B, C ya. Nah itu dihitung berapa ya. Nah kalau yang di sini lambangnya ya kelompok tiga ya. Nah ini ya kelompok tiga. Nah anggotanya siapa, tulis namanya ya. Tulis namanya si Felicia ya. Kemudian di sini ikut ya. Ya kerjakan ya. Bar sama-sama ya kerjakannya ya. Ya di sini tulis namanya di sini ya. Kalau ini ya. Nah, ya. Siapa namanya? Oh, di sini itu namanya. Nah, ini nama kelompoknya kelompok 1 gitu ya. Nama kelompoknya siapa? Nah, namanya siapa ya? Ya bisa sama-sama ya mengerjakannya ya. Kalau tanya berapa ini hasilnya ya, pilih cari hasilnya ya itu tadi ya. Nah, ini tadi ya. Dikali S. Berapa S L nya sama dengan 4 dikali 4 L nya sama dengan berapa? Daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Ya, itu ya kesimpulan dari bangun datar ya. Ya silakan kelompok dua lagi. Apa kesimpulan kalian ya? Ya, silakan.